Masyarakat Cianjur gempar. Perayaan lebaran kali ini bagi pasangan muda-mudi Rizky Bilar dan Lesti Kejora adalah lebaran yang sangat spesial bagi warga Cianjur. Kehadiran Leslar di lapangan Kampung Babakan membuat warga Cianjur geger. BBL paling diincar oleh warga masyarakat. Acara akan digelar hingga larut malam. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Lebaran pertama Idul Fitri bagi pasangan muda-mudi Rizky Bilar dan Lesti Kejora sangatlah spesial bagi warga masyarakat Cianjur, khususnya Kampung Babakan Desa Pamoyanan. Dalam menyambut hari yang fitri tersebut, pasangan muda-mudi Rizky Bilar dan Lesti Kejora bertolak ke Cianjur dengan pengawalan khusus dari pihak kepolisian Republik Indonesia. Melalui unggahan di laman media sosial, didapati beberapa postingan perjalanan mudik dari Lesti Kejora ke Cianjur, diiringi oleh dua orang tim dan kru dari Leslar Entertainment yang masih menetap bersama mereka. Kedatangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ke kampung halamannya langsung menggemparkan warga masyarakat Cianjur. Pasalnya, rombongan orang penting dan artis terkenal tersebut seketika mengejutkan orang-orang yang berada di Cianjur. Hal ini lantaran sebelumnya, dari informasi kedatangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah direncanakan di lebaran kedua atau ketiga. Namun dikarenakan datang secara mendadak, membuat warga berbondong-bondong menyambut kedatangan artis muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalunya dalam keadaan dirinya masih belum memiliki keluarga selengkap hari ini, Lesti Kejora mengaku sangat bahagia sekali bisa lebaran bersama Rizky Bilar dan anak pertamanya BBL atau Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Bahkan Lesti Kejora pun mengakui bahwasanya dirinya memang sangat bahagia sekali lantaran lebaran kali ini adalah lebaran yang paling spesial bagi dirinya dan keluarga besar di Cianjur. Telah dipantau dari kediaman Lesti Kejora, hari ini di Cianjur Selatan sangat ramai sekali warga yang berdatangan dalam rangka open house atau silaturahmi dengan pasangan muda-mudi terkenal ini. Banyak warga yang ingin melihat Lesti Kejora dan Rizky Bilar secara langsung, apalagi untuk melihat BBL. Inilah momen yang paling dinanti-nantikan oleh semua fans dan para penggemar dari Leslar Lover yang ada di mana saja. Hadir di Cianjur bersama dengan Leslar kali ini, dalam beberapa kali unggahannya di laman media sosial, mereka telah memperlihatkan keseruan dalam berlebaran di Cianjur. Suasana kediaman dari Lesti Kejora sangat dipenuhi oleh saudara-saudara dan keluarga besar dari Lesti Kejora. Bahkan Lesti Kejora pun juga sempat mengabadikan beberapa tangkapan layar atau foto dan video ketika dirinya sedang bersama keluarga besarnya yang ada di Cianjur Selatan hari ini. Namun yang menjadi perhatian khusus dari warganet hari ini adalah perihal Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar yang sempat mencuri perhatian yang banyak dari warganet. Hal ini dikarenakan anak pertama dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini menjadi sasaran empuk bagi saudara dan keluarga besar Lesti Kejora. Banyak yang ingin berebut menggendong Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Dengan demikian, membuat warganet menjadi penasaran dan semakin gemas melihat kelucuan dari BBL. Acara silaturahmi di kediaman dari Lesti Kejora di Cianjur hari ini terpantau masih berlanjut dengan ramainya orang-orang yang berdatangan ke rumah mereka. Hal ini dikarenakan Lesti Kejora juga dikabarkan akan membagi-bagikan THR untuk semua orang yang datang di rumahnya. Mendengarkan kabar yang satu ini sudah barang pasti akan diserbu oleh warga masyarakat, khususnya anak-anak yang sudah mengantri di luar rumah untuk bisa bertemu dengan Lesti Kejora dan juga
juga mendapatkan THR yang spesial dari Lesti Kejora. Bagi aktor muda Rizky Billar, dirinya sangat merasa bahagia bisa berlebaran di kampung halaman dari istrinya tersebut. Saat diwawancarai bersama rekan media hari ini, dirinya menyatakan juga ingin mengadakan acara yang serupa di kampung halamannya di Medan. Lantaran memang diakui oleh Rizky Billar bahwasanya dirinya sudah hampir 5 tahun ini tidak pernah mengadakan acara besar-besaran dalam suasana lebaran Idul Fitri kali ini. Momen ini memang sangat dinanti-nantikan oleh Rizky Billar. Pasalnya, Izzar Wilendra selaku ayah angkat dari Rizky Billar juga sudah mengatakan akan menyambut kedatangan mereka di Medan dalam rangka Idul Fitri kali ini. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan juga oleh Izzar Wilendra selaku ayah angkat dari Rizky Billar. Perayaan lebaran kali ini tak lupa juga dari keluarga besar Rizky Billar yang ada di Bintaro. Daniel Eddy juga sedang merayakan lebaran kali ini bersama keluarga besarnya di Bintaro. Dan rencana lebaran di Medan pun juga ikut dibahas oleh Daniel Eddy hari ini. Dirinya juga menyatakan akan segera bertolak ke Medan menunggu acara anak dan menantunya selesai digelar di Cianjur Selatan. Daniel Eddy juga mengakui sangatlah bahagia sekali hari ini di saat momen lebaran bersama Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Memang daya tarik dari cucu pertamanya ini membuat semua perhatian tertuju kepada baby L hari ini. Keluarga besar dari Rizky Billar di Bintaro mengaku sangat bahagia dan menunggu kehadiran dari baby L di Bintaro sembari menantikan akan bertolak ke Medan dalam rangka perayaan lebaran yang sangat spesial kali ini dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Tumpah ruahnya kebahagiaan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial hari ini sangat spesial sekali. Berbagai ucapan selamat Idul Fitri telah berdatangan kepada pasangan muda-mudi Rizky Billar dan Lesti Kejora ini. Tak lupa juga disampaikan kepada Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Hal ini dikarenakan sama-sama diketahui adalah ini adalah lebaran Idul Fitri untuk pertama kalinya bagi baby L. Dengan demikian, banjirnya ucapan selamat Idul Fitri kali ini untuk pasangan Leslar dan juga anak pertamanya telah tumpah ruah membanjiri laman-laman media sosial hari ini. Anggota tim dan kru dari Leslar Entertainment yang sama-sama diketahui juga telah merayakan lebaran di kampung halaman mereka masing-masing juga ikut menyemarakan acara perayaan lebaran kali ini dan juga ikut berkomentar dalam perayaan lebaran yang sangat spesial dari Rizky Billar dan Lesti Kejora di Cianjur. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.